La barale nan saritu larami puloran nan datang ka babisi urang nan jauh nan di samping di ate lah nak mati lo laki besok tu. Itu mana kece orang kampung. Ode wakatu lah pak jalan yu walek selesai malam pun tiba ya lah lalu pulau putih bisa dan jauh juangan bagian. Ode suami ko tak lo tahu, hantalah tahu hantai cak-cak nak tahu mabayin. Di malu ke kabar besok putih tu. Situ warna lah kecik junjuangannya. Satu lah tak kaluk putih besok. Junjuangan lah tak kaluk pula. Keluar si pasan dari lubang hidung. Keluar si pasan dari telingu mabayin. Alanya gigi pulo candoknya junjuangan lah sampai pulo. Ho bilangan ni duit mabagian. Lah mati pulo junjuangan malang tak dapat kaditulak mujo tak dapat kadiraya ya lah malang. Ati bodi junjuangan nang kadua laki mati lah jo bisonyo asih putih. Tak elok walaki anak rayoko. Asalah setaman riwayat junjuangan nang kadua. Abalam tangguh hati tangguh naninggok dete pintu alim tak azim cerita ko dia alih cerita tentang itu alih kawake buyong yakin. Alih kawake buyong yakin na orang pemuda di kampuang tu kamancubo pulo babini jo putih biso. Kali dibilang kalau dibilang buyong yakin ko orangnya rancak pemuda. Nenek di kampuang tu mabagian cuma sakit. Lai bayi lemu gamu pulo ko keyakinan nyolai tajam pulo. Walaupun bodoh-bodoh tanggung walaupun turiak-turiakan dia situ mana lemah laki ni. Kok mengaji agak susah buyong yakin ko. Cik ditunjukan cik nak lupa. Dua ditunjukan dua nan tak tekana. Cik tu mana lemah laki ni. Buyong yakin ko. Ditunjukkan kaji dek guru masuk itu. Kebakai buyong yakin apa mana kaji nanya tunjukkan. Kok kan ngaji Quran ya tak pandai. Cuma ada tiga pituan nanya pacik di buyong yakin ko. Kok makan sebalun parui lapa. Kok lalok sebalun mato mengantuk. Kok minum sebalun awa awi. Itu mana nanya amalkan di buyong yakin ko. Apendek cerita je lah banyak lamar pulau putih wiso. Cetu mana nama laki ni. Lendak kasamu pulau kola nasibnya. Jujunjuangan pertama je nang kedua. Nanda kamati pulo buyong yakin cetu mana lama laki ni. Dek saya yang bajalan wakatu yola nikah yo kawin pulo buyong yakin yo putih beso. Tapi nanti gua tadi le nyamalkan makan sebelum lapar. Minum sebelum nawi. Okok lalok sebelum matuk takkan tuak mabagin. Nikah nan jo kawin yo lah baralek buyong yakin jo putih biso satu malam lah tibo mabagian.
lalalo walu pengantin ko. Rupanya buyo yakin dek kayi kue banananya amalkan yakin kapituan yang tiga tadi. Makan sebelum lapa, minum sebelum nawi, lalu sebelum takantuk. Lah jam dua balik hari alunjo takantuk matu buyo yakin le enam putih bisa lalalo dulu. Lalalo putih bisa ko dulu. Satu lah jam satu hari lah takantuk matu buyo yakin. Satunya masuk ke kamar nampak si pasan basera ati kasu mabagin. Paruponyo iko na membunuh junjungan putiko. Tampak si pasan lala banyak ati kasu. Pendek cerita mabagin nyobek dek buyang yakin lebih ninyo. Supaya bisa kau tidak keluar lagi, hanya tawai lebih ninyo. Semenjak itu bisa tak keluar lagi, buyang yakin leka babini. Wajah putih bisa le sampai mati mabagian. Sampai aja lula meranggunya, laba tahun tinggal wajah putih bisa. Hindak lo si pasan angka membunuh. Satulah diubek putih beso lah tahu penyakit lah bininya. Mabagian nabu yang yakin kagalak sayo. Lahiran orang sekampung. Bang tak mati lo penjara ya. Macam itu bang. Apalah kiramik je tua dipakai dibu yang yakin. Sampai babi. Ojo putih bisu bahagia, mawadah warahmah, warabun ghafur. Sampai di siku cerita putih bisu, ambil pelajaran dari kisahku bahagia. Yakin yo pitua yo ilemu kaji jan la manang akapaguno dalam hidup.